Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Kali ini saya dapat kamera Bipro AE ini loh, pokoknya ada tulisannya AE. Nah, ini AE. Itu tipenya saya nggak tahu. Ini saya dapat dengan harga 160.000. Itu dapat memori 16 GB, guys. Itu kelengkapannya cuma kamera saja dan sama memori ini. Cuma ini belum ada mic eksternalnya. Oke. Nah, di video kali ini saya mau kasih tutorial cara kasih mic eksternal dengan sangat, insya Allah dengan sangat jelas banget, guys. Mungkin teman-teman pengen modif sendiri kameranya. Wow, rupanya walek kok yang ini, yo. Mungkin nanti ini saya cuci dulu, saya bersihin semuanya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, sebelum dibongkar, dan ini saya mempersiapkan alat dan bahannya, guys. Ini bahannya saya pakai mic HP Cina, guys. Ini harganya 1.500. Terus sama ini colokan atau rumah colokan, guys, ya. Ini harganya 3.000. Yang model begini, guys. Nah, modelnya gini. Oke. Terus sama timah, sama ini obengnya, ya obeng kayak gini, guys. Sama solder. Oke. Bahannya ini saja. Oh ya, satu lagi, sama kabel headset, guys. Kalau ada kabel headset, oke. Nanti buat nyambung ini kabel-kabel ini, oke? Kita bongkar dulu. Kita congkel bagian depan dulu, guys. Nah, seperti ini. Kalau ini biasanya lumayan. Sebetulnya ini enggak dicopot enggak apa-apa. Terus kita copot ini, guys. Ini sore hari, guys, saya bongkar kamera ini, guys. Soalnya ini tadi saya juga baru pulang COD kamera ini, guys. Oh ya, ini jangan lupa kita bongkar bagian belakang dulu. Oh, kater tayangan, guys. Kenapa kok ini belakangnya dibongkar dulu? Ya, gini. Kalau ini enggak dibongkar, nanti layarnya itu sobek, guys. Akhirnya bisa juga, guys. Nah. Nah, ini, guys. Ini kalau enggak dicopot bisa mengganggu. Kok ngebur. Nah, oke. Okay. Kita dorong ke bawah perlahan tapi pasti, kita cabut. Oke. Nah, di sini ada murmurannya. Sebetulnya nggak dicopot nggak apa-apa, guys, tapi ini langsung saya copot aja biar nanti item-itemnya langsung keluar. Ini ternyata, guys. Nah, oke. Sip. Kita copot. Tuh, kok ngeblur-ngeblur aja. Nah, ini loh, guys. Coba ngeblur aja. Nah, ini hasilnya. Kita cuci ini nanti. Ini kita cuci sama ini. Terus sama kita benerin kancingan nih, guys. Oke, dan sekarang kita eksekusi, guys.
langsung ini kabel dari headset guys ya. Ini kabel dari headset, terus ini solder sudah saya panasin juga. Sudah masuk. Oke, sudah. Kita kasih timah dulu. Oke, ini guys. Bentar. Ini nanti min nih ya. Ini nanti min dikasih kabel dua ini guys. Kabelnya bercabang ini nanti. Nah, nanti disolder jadi satu di sini, terus ini nanti plus sama plus, oke. Dua ini plus guys. Nanti plusnya jalurnya kemana aja lihat aja nanti guys, oke. Oke. Kita solder dulu. Udah ngeblur kayak. Nah, ini kabel dari headset guys ya. Bentar. Foto ibu ya. Kalau delok kamera, kalau delok saudara nih. Nah. Aduh. Nah, ini nanti ini kabel yang paling ujung ini nanti dijadikan satu ini. Ini jadi min plus guys ya. Ini nanti masuknya di mic ini guys. Nah, ini. Gini. Nanti yang merah disambung kabel merah, yang hitam sambung kabel warna emas ini guys. Terus yang ini nanti masuknya di mic ini guys. Ini nanti saya copot ini nanti. Ini saya copot, terus nanti yang kabel merah ini, yang paling ini, yang kabel merah ini nanti di solder di plus sini guys. Nah, terus kabel min ini nanti solder di min sini, oke? Kita eksekusi langsung guys ya. Oke, sip. Nah, jadi guys, oke. Langsung saya kasih caranya guys. Ini kabel plus, ini kan mic dari kamera ini plus, ini yang plus, ini langsung masuk di jalur ini guys, tengah ini guys. Nah, terus yang min ini tetap di sini guys, oke. Terus plus yang paling ini nanti di sini guys, di plusnya mic ini nanti. Jadi ini gunanya kalau mic ini nanti kalau tidak dicolokin mic eksternal ini bisa berbunyi guys. Kalau ini dicolokin mic eksternal ini nanti bisa nggak bisa bunyi guys, jadi mati guys. Gitu. Contohnya seperti mana ini. Nah, gini aja. Ini kan kalau nggak dicolokin. Ini kalau nggak dicolokin, ini bisa bunyi mic ini, guys. Tapi kalau ini saya colokin gini, slot. Nah, ini mic ini langsung mati, guys. Yang bunyi mic yang ada di ini clip on ini, guys. Ini yang akan bunyi. Dan yang ini tidak bunyi. Oke. Kalau ini dilepas, jegrek. Nah, ini baru bunyi, guys, mic di sini. Nah, nanti ini mic-nya saya pasang di sini, guys. Mic-nya nanti saya pasang di sini. Nah, gini. Oke, terus ini mic eksternalnya ini nanti saya pasang di daerah sini. Nah, nanti saya lubangin rumahnya, oke. Langsung eksekusi aja. Oke, guys, ini kita ukur dulu lubangnya nanti. Nanti kan ditaruh di sini, guys. Lubangnya nanti taruh sini. Ini nanti kita lubangin guys, kita ukur dulu seberapa masuknya. Oke, sekitar pas ini guys. Oke, sip, pas ini tuh guys. Ini kita coblong, kalau nggak punya solder bisa pakai gunting atau apa itu guys. Oke, ini kita coblong. Nah, kayak gini.
Nah, ini kan sudah berlubang. Ini lubangnya masih kecil, guys. Nah, langsung kita besarin pakai gunting, guys. Kayak gini. Nah, kita putar-putar gini. Nanti pasti besar-besar sendiri, guys. Tapi harus kita ukur dulu kayak kebesaran. Oh, sudah, guys. Pas. Langsung pas, guys. Oke. Sudah kita rapikan dulu. Oke, sudah ini juga dirapikan. Nah, kita langsung masukin, guys. Kita masukin slot. Aduh, copot mana? Oke. Nah, cocoknya. Terus ini kita masukin, guys. Aja. Oke. Nah, nanti kita kasih lem. Oke. Langsung meresap. Terus yang di sini mic-nya yang satunya kita kasih lem juga, guys. Oke. Nah, seperti ini, guys, jadinya. Ini saya lem, ini juga sudah saya lem. Terus tinggal ini kita ngatur antena wifi-nya. Oke, di sini saja sudah aman. Taruh di sini aman, guys. Oke. Terus kita masukin tempat baterainya. Oke, sip. Ada kabelnya, kita rapikan dulu. Oke, ini kok menjengat. Oke, sip. Oke, jos. Kita pasang lagi. Ini kabelnya kejepit. Nah, sih, kita pasang. Ya, masuk, guys. Ayo, guys, masuk, guys. Saya mentok. Oh, wes ya, kan. Tak kecil. Oke, sip. Nah, oke. Jangan lupa kita bersihin. Terus terakhir kita pasang kacanya ini, guys. Oke, guys. Ini hasil setelah saya rombak, guys. Ini nggak pakai mic eksternal. Mic eksternal saya pegang ini mic eksternalnya. Dan ini hasilnya gimana menurut teman-teman semua? Apakah menurut teman-teman aja lah gimana? Oke. Nah, ini tempat saya rombak kameranya, guys. Ini ada piagam-piagam penghargaan. Apa itu target? Oke, dan ini saya pakai mic eksternal, guys. Ini hasilnya gimana? Menurut teman-teman bisa menilai sendiri. Seperti ini, guys. Nah, ini saya pakai mic eksternal. Nah, seperti ini.
Dan ini saya berjalan. Dan di tempat ini saya merombak kameranya, guys. Nah, ini. Dan hasilnya seperti ini. Oh, oke, okay. Terima kasih.